Oke, yes, ini kita akan ikuti ini Mas Iken sama Mas Masila ini mau timbang sapi. Timbang sing di Mas? Timbang sing di? Oh iki. Si patas. Nah, anak jenenge. Baru dapat ta ini Mas? Oh, dapat kemarin ini mau ditimbang. Limusin Bogol. Coba kita ikuti bobotnya berapa ini. Oke. Si patas. Bobot berapa ini? Oke, siapa ki pas jenenge? Si siapa? Si patas. Bobote iku 700 up. Ana iklane. Ya. Bobote segini si patas. Ini baru dapat ya, Mas? 720. Ini 700 ya Mas ya? Yes. Ini baru dapat kemarin ya Mas? Iya. Ini namanya si patas. Patas. Yo, kula jeneng wong biyen wage. Si patas. Baru dapat ini. Di sana ndek, Mas? Si patas. Oh, tidak melaku iki. Si patas udah poel nih Mas. Poel 1. Dijual nih Mas? Dijual. Ini yang berminat bisa langsung WA Mas Ikin, nomornya nanti saya di depan sini guys. Oh keren, Gugul Limusin, ini poel 1. Nah, kita lihat dari depan. Kakinya super ini. Mantap. Dugul. Bobote 700. 700 up. Oke, dimasukin lagi. Lagi. Oh, mantap. Mantap, guys. Dijual.
jual, ini yang mau cari korbanan bisa langsung hubungin Mas Ipin ini ya, yang mau cari sapi seperti ini untuk nanti korban. Nah, ini ada di sini ada yang istimewa ini guys, si kandangnya. Kandangnya seperti ini bisa dibuka tutup untuk cari matahari ini, jadi nggak usah ngeluarin sapi ya Mas ya. Jadi sapinya nggak usah dikeluarin, cukup diputar dari sebelah sana. Ini sudah ketarik ini. Enggak apa-apa. Si patas ini dari belakang semok. Baru dapat nih. Yang itu sudah laku, yang ini sudah laku ya, yuk. Ini sudah laku, ini juga sudah laku. Ini yang jumbo sudah laku semua. Tinggal yang patas ini yang dijual ini. Ada juga lagi di sebelah sana ini, tinggal pilih. Ini semua jantan. Ini yang betina cuma satu. Ini hamil sekitar 7-8 bulanan. Kita lihat ini dari depan. Tunggul emang ini super emang hambore. Ini kandangnya bisa buka tutup. Ini untuk pembukaannya ditarik seperti ini. Ini untuk pembukaannya ditarik, diputar-putar ini aja. Ini sudah ketarik dari sana. Ini bobot 11 tadi, 11. Oh, yang ini 1 ton, ini 1 ton up. Yang ini 11 up. Yang ini baru dapat juga, tadi belum, masih belajar untuk komboran, jadi belum suka ampas tahu, ini masih diproses komboran apa? Tadi masih dibolehkan polar ini coba. Jangan lupa ini teman-teman untuk subscribe video saya dan like dan bunyikan lonceng ini biar nggak ketinggalan ya video-video saya terbaru. Atau yang pengen cari korban lainnya buat sapi penghubungan atau korban bisa tanya-tanya sama Mas Ikin. Ini sapinya banyak pilihan guys. Dari sebelah sana, ini banyak sekali. Nah, ini banyak pilihan, ini tidak tahu yang ini sudah laku, ini sudah laku, tapi banyak yang sudah laku. Ini banyak pilihan yang mau cari untuk penghomokan atau buat korban juga bisa di sini guys. Yang simental sebelah sana juga sudah laku, sudah tidur. Ini sudah laku juga. Yang belum laku kayaknya sebelah sini. Kayak yang mau cari bisa tanya-tanya sama Mas Ikin. Ini di kompor juga. Baru dapat enggak? Saya enggak kelem ya di polar. Seisin. Wes poe lah Mas, nggih. Dulum, dur. Iki sing iki. Heeh. Baru satu. Oh, satu poe. Satu biji. Oh, satu biji. Poe satu. Baru lepas. Masih baru. Umur sekitar 2 tahunan ini. Ini masih dibuka.
Terima kasih yang sudah like video saya. Yang belum, silakan tekan tombol subscribe, dukung terus channel saya, guys. Untuk yang mau datang ke sini atau mau tanya-tanya, bisa datang langsung, mau lihat langsung atau mau tanya-tanya di WA-nya Mas Ikin, oke? Yang mau cari bakalan. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.